Bercanda nih pasti. Atau harus nyobain juga biar percaya. Nah, jadi beberapa hari ini di FYP TikTok aku muncul video tentang reaksi makan mengkudu itu seperti apa. Jadi jiwa-jiwa penasaran aku tuh keluar dan aku pengen nyobain juga. Sebelum dimakan aku pengen nyium dulu aromanya. Aduh, di antara empat ini, aduh, ini agak jujur, agak ragu gitu karena dari baunya aja udah kayak gini, guys, gimana rasanya gitu. Aduh. Baunya kayak busuk gitu tau gak sih? Mari kita makan suapan kecil dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru suapan kecil loh. Mungkin kata orang kalau suapan pertama itu belum terbiasa, mungkin suapan kedua kali ya. Aduh. Satu gigitan lagi ya. Ih, minum ya. Sumpah, ini tuh bau sama rasanya itu sama gitu loh, nyatu gitu. Jadi, kalian tahu nggak? Ini tuh rasa yang baru pertama kali aku cicip, kayak dibilang enak enggak, dibilang gak enak juga enggak. Gimana ya rasanya? Rasanya nggak bisa diungkapkan gitu. Pengennya kalian sendiri gitu yang ngerasain gitu. Aduh, jadi atau mungkin pakai garam ya guys ya, biar agak netral sedikit rasanya gitu. Jadi by the way, ini aku pakai garam halus ya, bukan garam kasar. Garam kasar lo pikir untuk nangkal santet apa? Aduh, kita cobain ya, mungkin bisa. Suapan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Gak bisa. Rasanya tuh aneh. Bahkan dicobain pakai garam pun rasanya tuh kayak nyampe ke ubun-ubun gitu loh, woy. Mungkin kalian anggap ini seperti ekspresi berlebihan, tapi ini yang aku rasain gitu. Mungkin kalian pengen nyobain gitu ya kan. Versi kalian sendiri lah gimana rasain pace ataupun kudu itu. Kalau menurut aku kurang cocok sih. Skip bungkus. Nah, jadi untuk menetralkan rasa di lidah aku tadi yang makan pace mengkudu yang rasanya nembus sampai ke ubun-ubun dan sampai ke ruh jiwa. Jadi aku tadi untuk jaga-jaga beli pulut durian. By the way, tadi aku beli pulut durian ini di tempat ibu-ibu, enggak aku kenal. Enak pakai tangan. Jangan pakai kaki. Udah ya guys, sekian video dari aku. Itulah tadi ekspresi review challenge tentang mengkudu. Cukup sekali, jangan dua kali. Karena itu rasanya benar-benar gak enak. Bukan menghina ciptaan Tuhan, tapi memang rasanya agak kurang sih. Atau mungkin manfaatnya ya kan. Itu obat. Assalamualaikum.